Hey guys, back again in Best Friend. Hari ini kita mau review Pokmi nih. Pokmi nih ya? Iya, ini Pokmi pedes doer. Oke. Tadi gue cari-cari di Alfamart sama Indomaret semua, cuma dapat satu loh. Udah ada lagi? Nggak ada lagi. Waduh. Terpaksa kita bagi dua deh. Sharing deh. Sharing deh ini. Iya deh. Kita mau cobain aja nih rasanya gimana. Biar kita tahu rasanya kayak apa gitu ya. Iya. Berarti laku juga nih di luar ya? Kelihatan sih gitu, mungkin orang penasaran kali ya. Rasanya rasa baru nih. Iya. Rambut lu baru nih dok? Iya, kemarin gua baru potong rambut. Oh, di mana? Di Haipom. Oh, di Suwarjo Wiropranoto. Dia itu apa? Dia maksudnya menawarkan hanya gunting rambut atau ada servis yang lain? Kemarin gua full service di sana tuh. Bukan di facial, terus udah gitu dipakein krim buat ngangkat komedo. Oh, jadi lengkap tuh ya? Lengkap. Terus hairstyle-nya juga yang rekomendasi nih, modelnya kayak apa nih? Ngomong-ngomong, potongan rambut jadi sama kayak gue dong. Iya, jadi sama kita, satu kiri satu kanan nih. Iya, tapi kayaknya punya lu bagus. Mungkin setelah rambut gue panjang, gue mau potong ke sana. Oh, nanti deh gue ajak ke sana ya. Yeah. Dia ada tiga tempat loh. Di mana aja? Dia yang satu ada di Rekod Jaya, terus di Soekarjo Wiryapranoto, sama di BSD. Oh, jadi ada tiga cabang? Ada tiga cabang. Oh, lu yang kemana nih? Gua pergi kemarin yang di Soekarjo Wiryapranoto, di The Box Inn. Nanti kalian bisa cek aja nih di Instagramnya. Instagram dia ya? Iya. Nih, sekarang kita mau cobain Pokminya nih ya, kita buka dulu nih, Rod. Iya. Wah, kalau satu bagi dua nggak kenyang lu ya? Nggak kenyang ya sebenarnya ya? Iya gak kenyang, abis ini kita makan lagi. Iya, ini cuman nyicip aja ya. Nyicip aja ini. Terus juga, kalau mau ngetes soal pedesnya, mestinya satu porsi abisin, jadi tahu pedesnya semana gitu ya. Nih, ini ada bumbunya sama minyak cabe nih. Ini yang bikin doyan nih kelihatannya nih. Iya, pasti nih. Gimana kalau kita bikin challenge, lu langsung buka nih, langsung lu minum begini. Dulu deh yang minum deh. Ini ada cabai keringnya nih di dalam. Dikit aja, jangan semuanya. Bodoh, semuanya tuh gak habis, cukup peres. Sekarang kita seduh nih pakai air panas. Iya. Yeah. Kita sulap air panas, ting. Ini udah lembek nih, sekarang kita bagi dua ya. Iya, yeah. Lu taruh lumunya dulu aja. Gue yang dikit aja. Banyak juga mie-nya ya. Udah deh, habisin lu. Gue tuang deh semua deh tuh. Duh, beruang. Enggak. Ini habis nih, bagi dua. Sama nih yang banyaknya nih. Kok gak kelihatan banget jelas nih. Tunggu. Ini bagi gue nih. Ya dikit. Tuh, adil gak? Adil gak? Yuk. Yuk, cobain. Makan yuk. Pedas, kenyeng. Begitu suapan pertama aja langsung. Ngetus. Cuman ini untungnya setengah porsi. tapi rasa pokminya juga masih ada ya. Ini namanya makanan rakyat. Semua level juga makan ini. Sebelumnya Pokmi nggak pernah ngeluarin pedas kayak gini ya. Ini sekarang ini dia lumayan berani nih. Pedasnya benar-benar pedas ya. Pedas banget ini. Mungkin dia mau nyaingin Samyang. Mie instan yang dari luar negeri itu ya. Iya, Samyang mungkin dia mau nyaingin juga. Asli pedas.
Dia kalau ayam, dia rasa ayam. Mungkin nanti mau keluar rasa lain lagi kali ya. Bisa jadi. Kan ini kan rasa ayam kan. Siapa tahu rasa daging sapi atau apa itu. Kalau mie-nya sih sama aja ya sama pop mie yang biasa ya. Dia kuahnya itu yang beda. Cuman taste-nya sih sama aja sama pop mie yang ayam ya. Tapi ini bedanya pedas aja ya. Iya. Pedasnya itu ada rasa manis sedikit. Enggak terlalu asin ya. Bau-baunya sih pedasnya agak pahit nih. Wah, habis. Mendikir. Bis. Asli, pedasnya gila. Bembun juga sih lumayan tuh. Iya. Gimana? Menurut lu kasih nilai dari 1 sampai 10 pop mie ini nilainya berapa? 7 deh. Menurut lu 7 ya? 7. Iya. Yeah. Menurut lu sama 7 juga. Jangan lupa kalian subscribe, like sama komen di bawah ini ya. Siap juga teman-teman kalian ya. Iya. Yeah. Oke, okay, thank you for watching. Until next time, always searching for the best food. Ciao. Thank you.